Benny Simanjuntak balik menyerang mantan istri Jonathan Frigi, Dena Devanka. Benny Simanjuntak tak tinggal diam kala mengetahui sang keponakan Jonathan Frigi alias Ijong disindir Dena Devanka. Benny Simanjuntak menyentil kelakuan Dena yang selalu membuat hoax dan drama. Tak hanya itu, Benny juga menegaskan soal status hubungan Ririn Dwi Ariyati dan Ijong ini. Seperti apa pernyataan dari Benny Simanjuntak? Benny Simanjuntak paman Ijong balik marah serang Dena Devanka hingga seret nama Ririn Dwi Ariyati. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, bermula dari momen Ririn Dwi Ariyati dan Ijong yang kepergok merayakan Natal bersama, unggahan Dena Devanka pun menjadi sorotan. Sebelumnya Ijong dan Ririn kepergok bersama. Ririn Dwi Ariyati bang tak canggung berkumpul bersama rekan dan keluarga Jonathan Frigi. Diketahui beberapa waktu terakhir publik memang dibuat penasaran dengan hubungan Jonathan Frigi dan Ririn Dwi Ariyati. Keduanya pun diisukan memiliki hubungan spesial setelah sama-sama cerai dari pasangan masing-masing. Bukan dugaan menyebut penyebab keretakan rumah tangga Jonathan Frigi dan Dena lantaran Ririn Dwi Ariyati sebagai orang ketiga. Dena sendiri kerap menyindir Jonathan Frigi yang diduga telah berselingkuh. Namun hingga kini baik Ijong ataupun Ririn tak pernah bereaksi dengan isu tersebut. Namun gara-gara hal itu Dena Devanka diduga geram dan bikin sentil di Instagram. Lewat unggahan di Instagram, Dena Devanka membagikan potret bersama anak-anaknya dengan keterangan soal seseorang yang menjilat ludahnya sendiri. Definisi jilat ludah sendiri, tulis Dena. Selain itu, Dena Devanka juga menyinggung soal sumpah palsu yang terdengar seperti omong kosong akhirnya kebenaran pun terkuak. Ada orang yang terlalu pintar menilai orang lain tapi sayang terlalu bodoh untuk menilai dirinya sendiri, tulis Dena. Percuma sampai sumpah-sumpah, sekarang terkuak juga kan? Kami berempat sih, senyum aja deh karena kami lebih baik bersama dan kami mendoakan yang terbaik untuk kalian, tutup Dena. Bak tanggapi hal itu, Benny Simanjuntak pun memberikan tanggapan terkait status Dena yang diduga menyinggung Jonathan Frigi dan Ririn Dwi Ariyati. Benny Simanjuntak yang mengunggah momen saat Jonathan Frigi merayakan Natal bersama teman-temannya termasuk Ririn pun buka suara soal membalas Dena Devanka. Benny Simanjuntak membagikan foto saat Jonathan Frigi dan Ririn Dwi Ariyati hadir di acara ulang tahun Daniel. Benny Simanjuntak pun menegaskan bahwa Ririn dan sang keponakan tak lebih dari sekedar sahabat. Pada unggahan selanjutnya, Benny Simanjuntak juga mengungkapkan sudah tidak ingin menanggapi wanita yang diduga adalah Dena Devanka. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum.